Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Nah, siapa yang udah pada nonton vlog terbarunya Leslar di channel YouTube-nya Leslar Entertainment yang baru saja diunggah? Tentunya yang belum nonton, yuk nonton sekarang dan simak cuplikan video berikut ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Nah, pastinya para sahabat semuanya udah pada nyerbu vlognya Leslar Entertainment. Karena vlog ini yang ditunggu-tunggu dari kemarin-kemarin ya, sampai Papa Billar kejebur nih di empangnya Ayah Kejora. Ternyata guys, Ayah Kejora ini ngomel karena empangnya benar-benar dibikin permainan guys, sampai ikannya pada mati. Pastinya Papa Billar kena semprot nih. Dan bener saja nih, aduh, pada nyalahin nih guys, saling salahin ternyata. Aduh, karena Bang Lintar katanya dapat juara satu, jadi Bang Lintar nih yang kena ya. Tapi Bang Lintar bilang, siapa yang ngadain acara ini, Pak Bos? Dan lucu banget ya. Dan akhirnya kita bisa lihat keseruan-keseruan di vlog tersebut nih para sahabat. Sampai ngakak terus ya melihat vlog ini, apalagi saat Bunda Lesti dan Papa Billar saling perang bantal ya sama Bunda Lesti. Dan tentunya Papa Rizky Billar kalah nih, Bunda Lesti memenangkan permainan ini. Wah, seru banget ya ternyata. Pokoknya kalau ada di Cianjur pasti ngakak terus, soalnya idola kita emang gesrek banget ya. Dan langsung banjir komentar nih, ada akun Instagram Sri Wahyuni, seru banget sih, sehat-sehat semuanya, berkah barokah, bahagia dan sukses terus buat keluarga besar Leslar dan timnya juga, amin. Dan ada Tini Suryati, alhamdulillah akhirnya vlog yang selalu aku tunggu-tunggu karena kontennya dari Leslar selalu menghibur. Yuk kita semangat terus nontonnya, pasti dong ya. Kemudian ada akun Tanti, ngakak abis Min, seru banget, semoga sehat selalu kita dan keluarga Leslar serta timnya. Pokoknya seneng banget deh lihat vlognya Leslar, lihat keseruannya Leslar bersama warga kampung sekitar juga ya. Semoga rezekinya Leslar terus mengalir dan barokah, karena Leslar selalu berbagi. Dan ada Vio Leona, pengen gabung juga, pengen ketemu Leslar. Dan ngakak menghibur banget ya, seru deh vlog kali ini, membuat kita semua bahagia. Pengen diulang-ulang terus nih vlognya, karena bener-bener gak bosen. Pengen nambah lagi ya vlognya, Masya Allah keren. Kemudian juga ada komentar yang lain, ada yang menanggapi ini, Masya Allah semoga pahala berlimpah untuk the best team Leslar Entertainment yang selalu menghibur. Kemudian anti mainstream juga, nggak nunggu 17 Agustusan ya, sekarang pun jadi bikin acara gebuk bantal di atas kolam.
Pokoknya nontonnya ngakak terus guys. Sukses terus buat Leslar, makin kesini makin kreatif. Dan ada Elsa Effendi, masya Allah seru banget. Sukses selalu Leslar Entertainment, tambah lancar rezekinya, amin. Emang Leslar tuh pasangan couple yang klop banget ya, sama-sama saling mengerti, saling mengisi, makanya happy hari-harinya lihat kalian ya. Pokoknya happy-nya semoga nular ke kita juga, seru banget, amin. Kemudian juga ada unggahan terbaru nih yang direpost kembali oleh Bunda Lesti ya, postingan atau unggahan dari Kartika Putri yang baru saja diunggah di instastorynya Bunda Lesti Kejora. Salfok sama Kartika Putri yang gemes banget sama Bunda Lesti, yang dari tadi katanya seneng bener ya sama Bunda Lesti. Sepertinya Kartika Putri ingin anaknya punya adik, punya kakak seperti Bunda Lesti ya, masya Allah. Pokoknya kita doakan yang terbaik aja buat Kartika Putri dan Leslar serta Habib juga ya. Ada Paulina Star berkomentar, masya Allah kakak Karaput pengen anaknya kakak perempuan kayak bundanya Fati, cantik suaranya bagus, solehah katanya nih, amin. Dari tadi aku salah fokmin ke Kak Kartika Putri, gemes banget sama Teh Lesti. Iya ya, dari tadi nih Mimin juga nih diperhatikan. Sepertinya Kartika Putri itu sayang banget dan seneng banget ya sama Bunda Lesti, karena orangnya sopan, kemudian santun juga. Pokoknya silaturahmi yang terjalin dengan orang-orang yang baik, Leslar, alhamdulillah ya, banyak sekali yang sayang sama mereka. Kemudian juga ada Feli 1360, tak lupa menuliskan sebuah komentar, masya Allah gemes banget lihat pandanya Abang El, kelihatan banget Kak Karaput sayang dan senang sama Bunda, berasa adiknya ya, sama kayak Kak Shiren dan sahabat yang lainnya, sayang banget sama Bunda Lesti Kejora. Dan juga ada Irna Junior, masya Allah gemes banget sih, semoga Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya, amin ya rabbal alamin. Untuk itu Mimin ucapkan terima kasih kepada para sahabat semuanya yang udah nonton video Mimin sampai habis, dan nantikan video selanjutnya dari Mimin. Tetap stay tune di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.